Al Perantau titik nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'ala qulubi anbiya'ika wa awliya'ika. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi pada malam yang penuh berkah ini, malam ke-27 bulan Ramadan, harinya hari Selasa. Allahumma amin. Salawat salam mugi tetap kehaturaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajar mugi kula sedaya panjenengan sedaya. Monggo. Monggo. Mas aman, Bangsul. Sholawat sholawat mugi tetap kehaturaken dening panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajeng mugi-mugi kula sedaya panjenengan tetep sedaya tansah merkoleh syafaat ni yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Innal ladzi yamanna yanfa'u bihi malun wala banun ila man ata'a. Hadirin wal hadirat dimanapun panjenengan berada, kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri pada zaman sekarang atau situasi seperti saat ini, kita sedang diguncang dengan adanya konser akbar virus corona COVID-19. Maka kita sama pemerintah dihimbau, dimaklumati supaya kita menjaga jarak 1 meter ataupun kita dilarang keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, kita harus pakai masker dan juga cuci tangan, sering bebersihan, dan juga kita tidak boleh mudik. Kan mudik mas, nggak boleh mudik mas, nggak boleh mudik. Pulang kampung boleh. Gih, sementing ini harus jaga-jaga, saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya. Mangke lanjenengan kundur, mangke bebersih-bersih aja langsung nemoni anake, pokoke njogo awak. Njogo awak niku penting banget. Pokoke aturan pemerintah yang sawah sudah sangat praktis dan sangat baik. Baiklah, bagaimana salat Idul Fitri di rumah? Ini juga anjuran dari pemerintah untuk menghindari penyebaran virus corona, maka disuwun karo pemerintah supaya kita sholat di rumah saja. Piye carane sholat Idul Fitri di rumah? Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunat muakkad menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Bagi mereka yang mungkin sudah punya rumah atau wis manggon, wal musafir dan orang yang sedang perjalanan, wal huri dan merdeka, wal abdi dan budak, jamaatan dilakukan dengan jamaah atau furoda ataupun dengan sendiri. Jadi sholat Idul Fitri itu bisa dilakukan dengan jamaah ataupun dengan sendiri di rumah. Kalau jamaah maka kita harus diusahakan pakai khutbah ya. Bah ya semampunya lah sedikit. Kalau sholat sendiri ya cukup sholat seperti biasa, kemudian nanti setelah sholat ya sudah selesai. Caranya bagaimana sholat Idul Fitri di rumah? Begini, kita buka kitab kayak
Anwarul Masalik ya, sama Mabati Fikih puniki rujukane Mabati Fikih sama Anwarul Masalik serta kitab Fathul Qorib. Dalam kaifiyah Mabati Fikih disebutkan kaifiyah caranya yaitu pertama yukabiru takbiratul ihram. Jadi kita melakukan sholat id di rumah kalau sendirian seperti biasa, yaitu kita mengawalinya dengan niat dan takbiratul ihram. Jadi usul di sunatul li idul fitri rok ngatai ini adaan lillahi ta'ala, atau usul di sunatul li idul fitri rok ngatai ini mustaqabilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah setelah ini kita diam sejenak, kemudian baca iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhana wa ibrata wa asila sampai selesai. Setelah itu kita baru takbir. Takbir yang pertama yaitu 7 kali. Allahu Akbar. Jadi setelah iftitah selesai kita takbir. Allahu Akbar. Ya, takbir. Dan di sela-sela takbir ini kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipun paham nggih? Saged? Kemudian setelah takbir 7 selesai baru kita baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah yaitu baca surat, diantaranya surat Qaf. Qaf itu panjang, lek jenengan saged nggih monggo. Lek mboten saged, di sini di Anwarul Masalik disebutkan kita bisa memakai kortingan yaitu Subbihisma Rabbikal A'la. Nanti rakaat pertama kita pakai Subbihisma Rabbikal A'la. Rokaat yang kedua setelah Fatihah yaitu baca surat Iktarobat atau surat Al-Qamar. Jadi rokaat yang kedua setelah takbiratul ihram kita nanti disunahkan lagi takbir 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Setelah takbir 5 kali kita baru baca Fatihah. Setelah Fatihah kita baca surat Al-Qamar atau istilahnya lain adalah surat Iktarobat. Nah, ini panjang ini. Kalau enggak bisa itu bisa dikorting lagi pakai surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau Subbihisma Rabbikal A'la enggak bisa, Al-Ghasyiyah belum hafal, surat Al-Qamar apalagi nggih, surat Qaf belum pernah baca barbasan, akhirnya apa, silakan dibaca surat semampunya. Saya mau baca surat Anas boleh-boleh, mau baca surat Kulhu boleh-boleh, nggih semampunya nggih. Setelah selesai itu kemudian kita ruko, kemudian tangi soko ruko itidal, kemudian sujud seperti biasa, tangi teko sujud, setelah itu sujud lagi, kemudian tangi teko sujud, tahiyat salam selesai, sudah selesai. Jadi sangat mudah untuk sholat idul fitri di rumah, sangat mudah, sangat mudah. Piye di prakteknya, piye praktek ini ya, siap ya, siap ya. Jadi seperti itu. Saya ulang ya, kemarin saya ada kesalahan tentang kajian saya sebelumnya, yaitu tentang kan dianjurkan orang yang sholat Idul Fitri itu diantaranya gitu niko, satu ya orang yang sudah berumah-rumah ya mukim ya, kemudian orang musafir ya, kemudian orang yang sudah merdeka dan kawula atau hamba sahaya atau hamba atau budak. Di sini lagi ditambahin lagi di Fathul Qorib itu al-hunsa. Hunsa niku wandu-wandu niku bencong nggih. Bencong. Terus orang perempuan la jamilah, yaitu orang wedok sing ora ayu ya dianjurkan salat neng Idul Fitri. Nah, di Anwarul Masalik lagi di sini disebutkan lagi yaitu dianjurkan pula orang untuk sholat Id ya. Sholat Id itu untuk perempuan tidak boleh memakai perhiasan ya. Tidak boleh memakai perhiasan atau pakaian sing mencolok, akhirnya menimbulkan orang lain tertarik kepada si perempuan tadi. Jadi khusus perempuan tidak boleh memakai pakaian sing mencolok atau sing grambyong-grambyong lah.
membawa anak kecil, ya, membawa anak kecil bizinatihin, jadi ya, cacili didandani dengan sebaik mungkin. Anaknya dijanin salat id mau dipakai pakaian riyoyo sing anyar-anyar wi mau iku dianjurkan seperti itu. Wonten pertanyaan. Lek mboten pertanyaan iki mangke praktek lho. Praktek. Siap ya. Siap ya. Oke. Nanti tolong Mas di batu megang iku kersane mangke praktek iki apa. Oke, ini saya stop dulu videonya, kita mau praktek dulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Senyum Channel, media dakwah dan solawat. Channel keluarga kita bersama.